Udah sampai Garut langsung ke Red Doors, cari yang murah-murah ya hotel. Ini udah pada banjir, kita mau istirahat dulu, nanti habis maghrib kita langsung keliling. Kita mau keliling Garut, cari kulineran. Cari yang enak-enak ya, enak-enak. Ayo Beru. Kita di apa namanya, Hotel Ramayana, dapat lantai 3 ya, family room ya. Mau toilet sih ntar ke gym ya. Red Doors-nya namanya apa? Prima Tama. Red Doors-nya namanya apa? Ramayana Hotel tadi kayaknya, bukan deh. Pataruman Red Doors Pataruman Garut. Ya, kita dapat lantai 3. Tadi apa? Family room harganya mantep. Lumayan murah ya. 297 masih diskon 25%. Ini dia kamarnya. Lega ya. Dapat kasur queen. Ya, biar agak jauh ya, biar gak terlalu mepet, takutnya ntar disangka istri sendiri kanan-kiri. Enak-enak. Hilap. Kamar mandinya standar. Kamar mandinya standar gua. Capek ya, tidur. Bro, hotel seharga 222 itu dapat apa aja sih, bro? 222.000. AC pertama ya. AC, yoi. Terus enggak pakai AC. Nah, kalau bosan? Nah, fasilitas TV. Oh, ada TV. TV-nya LCD lagi ya. Kita berempat. Berempat. Ya, kasurnya, lihat nih kasurnya nih. Kasurnya. Satu, 2, 3, 4. Buset. Biasa aja dong. Kursi nongkrong ada. Kursi nongkrong. Coba kita lihat. Oh, kamarnya udah dilihat tadi ya? Belum. Belum. Oke. Nyalain. Tet. Shower ada. Body wash, sampo ada. Kloset duduk. Standar hotel. Bajel sama sampo. Iya. Ada air panas, air panas. Coba cek, ada air panas enggak? Panasnya kayak kiri. Biasanya adem dulu pertamanya. Atau mendidih? Masuk? Belum. Harus cepat lah. Agak lama kali. Biarin aja kali ya. Kayaknya pagi deh nyalanya deh. Kali. Ya bolehlah. Ya. Cukup. Inilah kurangin cuma satu doang dong. 4 orang lo ya. 4 orang bisa masuk. Sekarang kalau kita di hotel biasa paling kan 300.000 buat dua. Iya, buat dua. Buat family 500 minimal. 600. Sama tax. Aduh. Cukup lah. Red Doors is the best lah pokoknya. Bukan promosi lo. Tapi cuman ini pilihannya yang bagus. Mari kita tidur. Kita udah di Garut nih, bro. Di sana gunung, di sini gunung lagi. Keliling gunung loh. Awannya bagus tuh, bro. Itu awan. Kota ini semua dikeliling gunung. Jos banget, keren. Yeah.
Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya ada gua. Di sini pestanya daging domba Garut. Asik kayaknya nih kita makan nih. Jalan kaki doang nih ke hotel. Masalahnya buka nggak ya? Katanya tutup bro. Terus biaya lagi. Oh ada sebelah sana. Mantap cuk. Kita mangan. Mangan enak. Yoi pewe. Pewe. Yoi. Saung. Piye bro? Aman. Empuk. Sofa. Kita ada di Domba House. Last Miningrat. Yo eh. Dombanya udah datang. Dombanya. Satenya udah datang nih. Baunya mantep banget, coy. Baunya berasa zomba. Keren banget nih. Gulanya enak ya? Kuahnya kental. Wah, kayaknya boleh nih. Dagingnya banyak melimpah nih. Ngiler-ngiler. Ini tongseng juga mantul nih. Tongseng. Iyalah, kita langsung cicip aja lah udah. Nah, selamat ulang tahun. Iya, makasih. Wah. Luar biasa ini, mantap. Lu ambil lah. Kita cobain ini nih. Kurang. Apa tuh? Nasinya. Nah, kan saya bilang kayak tongseng. Nasi dikit ya. Kita lapar coba bumbu kecapnya. Rasanya rasa apa ya? Itu asli vlogernya lebay banget kalau gitu. Empuk, bro. Empuk, guys. Kita campur pakai bumbu kacang, guys, di atasnya, guys. Ini pakai apa sih? Kayak lemak gitu. Bah. Sekarang mau nyobain gulai. Kayaknya mantul nih gulainya. Gulai, ada gulai, ada pale. Ada gulai. Gulai ya. Wih, merahnya coy. Mendelep. Kita cobain aja. Lu motoin gua. Ribet ya. Cobain gulai nih. Kok buram ya? Oke lah ini lah. Enak bro. Pedasnya pas. Coba. Gak nyesel lah. Tadi gulai berapa? 45 ya? Oh gulai 60.000. Gulai 60.000, tongseng 45. Gak nyesel lah, ini enak banget. Enak. Cobain satenya. Satenya pakai hot plate, bro. Pake lombok, bro. Tapi tebel ya dagingnya ya. Kita bikin darah tinggi ya. Ini pas begini teksturnya, jangan terlalu lembut, masih ada kenyal-kenyalnya. Kalau dari bau domba ya, cuman kalau dari pas tapi di nggak terlalu bau dombanya banget. Pas dimakan bau dombanya hilang. Enak nih. Lihat lagi ya. Very good. Alhamdulillah. Wis sampai iki, Mbah. Udah habis semua. Alhamdulillah. Kalian-kalian kalau ke Garut cocoklah di sini di Domba House. Apa namanya?
Lasminingrat. Tongsengnya mantap, gulenya mantap, porsinya gede-gede, bisa buat bertiga. Satenya jos, empuk. Kenyal. Kenyal. Iya, kenyal. Enak banget. Pengen lagi tapi udahlah. Kita pulang aja. Pengen lagi tapi nanti enggak ada pelarian. Enggak ada. Iya, benar. Halo. Kita berasa turis jalan kaki. Jadi Bali. Padahal jadi Bali, Om. Gua enggak kuat dingin. Dingin banget, sih. Kita baliklah, balik hotel.